Per 19 Juli, WhatsApp telah didaftarkan oleh Facebook Singapore PTE LTD dalam kategori PSE asing di Kominfo. WhatsApp mendaftarkan dua situsnya, yakni alamat versi web dan alamat atau tautan untuk aplikasi mobile. Sementara Google belum ada dalam daftar di situs pse.kominfo.go.id. Sebelumnya, kedua platform digital sempat didaftarkan oleh perusahaan domestik yang bisnisnya ditopang platform tersebut. Misalnya, PT Bank Mandiri Taspen dan PT Bank Mega atas nama WhatsApp, serta CV Citra Lestari dan CV Daun Jati atas nama Google. Temuan ini diungkap akun @mgilangjanuar melalui cuitannya di Twitter pada 18 Juli 2022. Dalam cuitan itu dibagikan daftar PSE Kominfo Domestik dalam bentuk JSONAPI. Apa itu PSE? Kominfo mewajibkan PSE lingkup privat mendaftarkan diri melalui OSS lambat-lambatnya 20 Juli 2022. Tujuannya yakni menata dan mengatur kebutuhan PSE privat. PSE wajib memberikan gambaran informasi nama, sektor, deskripsi bisnis, dan akses informasi terhadap sistem elektronik serta data elektronik. Aturan PSE lingkup privat dalam Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 ini diprotes publik. Akses kementerian dan APH dalam platform digital dinilai berisiko terhadap keamanan data dan privasi pengguna. Bahkan dalam pasal 36, APH dapat meminta akses untuk melihat isi komunikasi privat. Regulasi kebijakan PSE Kominfo juga berpotensi membungkam ekspresi dan opini publik lewat larangan yang multitafsir. Misalnya kalimat ini, meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Bagaimana ukuran dan standarnya, serta siapa yang akan menentukan, masih tanda tanya.